Selamat datang di channel Dasiman. Sebelum menonton, alangkah indahnya di subscribe, like, share, dan komen. Komennya di akhir video ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, apa kabar semuanya? Hari ini Dasiman akan melihat Ratu Galih Asem atau Galih Mustika Asem yang sudah 2 tahun yang lalu saya treatment dalam lumpur. Yuk kita lihat bersama ke tempat lokasinya. Guys, lokasinya mau tahu di dalam lumpur sini guys. Nih, sekitar 30 cm di dalam lumpur ya. Waktu 2 tahun yang lalu, sekarang akan saya lihat seperti apa, akan saya proses. Yuk kita lihat bersama. Ratu Sempur Black Opal yang sudah lama juga tersimpan di dalam lumpur. Ini ya hasilnya. Nah, ini aslinya nih. Nah, ini. Galih Asem nanti diproses lama membatu, namanya batu Galih Asem atau mustika Galih Asem. Tapi ini dalam proses guys ya, nih dalam proses nih ya. Oke guys, sekarang sudah digali ya. Ini dia namanya nih Galih Asem, yang ini nih balok Galih Asem ya. Nah, kalau asam ini sedang proses, sekarang mau pencuciannya bersih. Mustika Galih Asem, tapi ini sedang proses ya guys ya. Nah, sekarang udah sedang proses. Nah, nantinya ini harus dijemur yang benar-benar kering. Setelah dijemur kering, nanti dikasih poisoningnya wangi, botol yang wangi. Setelah kering, baru dikubur lagi. Nanti prosesnya ini, nanti akan dibuat cincin-cincin yang banyak, liontin-liontin yang banyak. Nah, ini nanti mau saya bikin liontin-liontin besar, juga cincin-cincin besar untuk pribadi saya. Nah, ini kebetulan Galih Asem ini asal usulnya dari Airport Soekarno-Hatta, yang itu ya kena pelebaran jalan itu ya, jalan tol ya.
ditebang sama teman saya. Setelah itu disimpan sama teman saya, pas ketemu saya di warung makan, dia cerita tentang gali asam. Kebetulan saya pas cari gali asam, memang jodoh, alhamdulillah dapat gali asam sebesar ini. Halo guys, mantep kan? Oke. Ya ada lah manfaatnya. Batu gali asam ada manfaatnya. Coba aja tanya sama Mbak Google. Coba sekarang tanya ya Mbak Google. Oke. Manfaat batu galih asem. 1. Menanggal ilmu sihir. Walaupun batu galih asem merupakan salah satu jenis mustika yang tentunya berbeda jika Anda melihat manfaat batu giok Aceh, namun batu ini sangat ampuh untuk menanggal ilmu sihir. 2. Untuk menanggal sial. Selain dapat menanggal ilmu hitam, berbeda dengan manfaat batu garnet, batu galih asem ini juga mampu menangkal sial dengan cara menarik keberuntungan dalam hidup Anda. 3. Batu galih asem menjaga keselamatan. Keselamatan merupakan hal kepentingan dalam menjalani hidup. Ada banyak bahaya di luar sana yang mampu mengancam serta mengganggu keselamatan hidup Anda. 4. Juga bisa menjaga kesehatan. Selain menjaga keselamatan, berbeda jika Anda melihat manfaat batu damar. Batu galih asem juga banyak digunakan sebagai azimat untuk menjaga kesehatan. Oke, percaya tidak percaya, ternyata seperti itu mitosnya. Demikian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Nah, ini hasilnya ya, yang namanya batu galih asem. Ini masih bahan ya, galih asem. Nanti akan diproses menjadi liontin, batu akik banyak. Nah, nanti diproses lagi sehingga menjadi batu mustika galih asem yang sebenarnya. Ini nanti berikutnya akan dijemur dulu, dijemur ya. Nah, dijemur, dikasih minyak wangi yang sebotol, semua ditaburkan. Begitu kering, nanti dikubur lagi 3 bulan, baru dijemur lagi. Nanti setelah itu dibikin liontin, cincin raksasa sebagainya. Nah, nanti kita sambung ke video berikutnya. Demikian, jangan lupa ya, yang mengikuti channel Desiman, di like, share, comment, and subscribe ya, biar channel ini tetap jaya. Oke, demikian, jumpa lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3 dulu video dari Desiman. Jangan lupa di subscribe untuk video lainnya. Tombol like sudah disediakan. Jika kalian menyukainya, silakan like. Kritik dan saran dari kalian sangat membantu untuk perkembangan channel ini. Silakan komen di bawah. Terima kasih.